Baby Bullion. On top water. Lagi.
ikan selas, suka air senang. Tapi kira botol-botol dia suka juga air laju macam ni. Lagi laju, saiz lagi besar. Tapi kena match balik hari itu kita pakai punya gewang lah. Kalau gewang besar sikit, kena ikan besar macam tinggi sikit. Kalau gewang halo-halo ini kena saiz pun macam kilo, 2 kilo gitu lah. Di tempat macam ni, yang tu action kita kena kuat sikit. Lepas tu, mau slow. Masa kita kayu tu jom kasi slow. Tapi, joran action better kasi kuat sikit lah. Satu lubuk pun ada lebih kurang 1 hingga 5 ekor begitu deh kalau dia mau makan lagi. Okey, kita turun bawah sikit. Kau mungkin ikan kecil ya? Dalam kuih pun botol-botol kecil ya ni. Yes! Ya ada lagi tu. Satu lubuk kita kena test betul-betul. Jangan kata oh air tempat laju gini ikan tiada. Yang tu geng-geng yang mau tipu sama kau punya sajalah yang kuat cakap tu. Ui, oh lagi.
foto-foto puasa. Hai. Makan 3 kali. 2 saja yang lekat. Oke, kita tukar lubuk lagi. Jauh sikit tu, dia ada satu macam drop off tu. Kalau makan size pun boleh tahan dia juga. Kalau dia ada lah di sana. Tempat kecil sikit. Dari sana dalam sikit. Apa lagi? Ayah, bisa. Kasih main sikit saja, tak perlu banyak. Kayu pun biar saja. Kalau tali sudah kendor, bau kita kayu sikit, kasih tali itu tegang balik.
Oke lah. Oke lah. Ini Ali video sampai sini saja. Kalau suka sama video jangan lupa mau subscribe, like, and share. Oke? Kita jumpa lagi. Bye.